Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya ada di markasnya Brewo Audio. Brewo Audio versi miniatur dari wilayah Barurejo Banyuwangi. Miliknya Mas Agus atau ownernya. Gimana kabarnya Mas Agus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ini lagi masang apa, Mas? Ini lagi masang speaker. Oh, masang speaker. Di sini Brewo Audio sudah upgrade lor, upgrade boxnya. Untuk spek speakernya tetap 6 in, cuman boxnya ini ada penambahan 4 box. Dan penambahannya ini nggak nanggung-nanggung ya mas, sekaligus 4 box. Tentunya lebih jos, tetapi tambah serem. Kita lihat saja teman-teman. Untuk dua boxnya lagi ada di sini. Nah ini adalah box yang baru dibuat oleh Mas Agus. Ini tripleknya dari bekas apa tuh Mas? Dari bekas cor-coran. Dari bekas cor-coran. Yang buat siapa Mas? Saya sendiri. Saman sendiri. Tripleknya dari bekas cor-coran teman-teman. Terus ini box tipe apa tuh Mas? SPL Audio. SPL Audio. Kira-kira untuk prediksinya itu semakin horor apa semakin horor mas untuk suaranya? Horor mas. Horor. Kok bisa begitu mas Agus? Pokoknya pembuatnya yang ngawur sih. Yang penting jadi. Yang penting jadi ya. Tapi sangat kreativitas sekali teman-teman. Memungsikan bahan-bahan yang tidak terpakai. Ini buatannya jadi sendiri. Mungkin teman-teman yang penasaran dengan video pertama atau versi sound yang pertama bisa tonton ya videonya. Nanti linknya saya sediakan di deskripsi. Iki adik siapa jenenge? Pak I. Pak I kelas berapa? MI. MI seneng salon opo ora? Seneng. Seneng, tenan. Sumpen lek ndek tak video ya di syuting. Ini masih belum di finishing teman-teman. Terus ini ngelobangin pakai apa sama mas? Pakai pisau. Pakai pisau? Ya tampak. Pakai pisau lor ngelobanginnya. Tradisional. Ini tradisional mas ya, tanpa alat apapun ya mas ya. Alat seadanya. Alat seadanya. Ini speaker apa mas ini? Ini speaker copotan dari sound aktif. Oh copotan dari sound aktif. Sopo kae. Kok enek wong Melayu ning kono iki. Wah, anak. Beh, lah ini tambah serem, Lur. Enggak tahu nanti suaranya seperti apa. Untuk powernya juga di sini ada perubahan. Sudah berbeda dari yang sebelumnya. Terus ini ada box mini sekup sama atasan isinya Twitter saja. Ini pakai power mini. Trafonya pakai 3 ampere. Untuk powernya pakai power TDA. Pakai power TDA berapa ini ya? 2003 apa berapa ini ya? Wah, enggak pati kelihatan, teman-teman. LS. Nanti saya sediakan di deskripsi saja untuk tipe IC-nya. Ini juga ada Bluetooth di sini. Nah, ini bisa goyang dompet. Potensionya di dalam, padahal di sini ada lubang. Nggak tahu ini mungkin biar nggak ruwet ya lur ditaruh di sini. Buat tipuan. Tipuan ya mas ya. Oke, ini masih loading lur, habis pemasangan speaker. Upgrade. Halo. Tambah serem. Beh, wis dipasang speaker tambah ini ganteng mas. Hah? Kita buat meja. Oh, buat meja itu. Nggak cukup ya. Kita tunggu saja lur loadingnya. Habis ini kita cek sound pakai satu lagu DJ ya lur, biar nggak penasaran seperti apa suaranya. Enek wong delik lur, ada anak kecil bocil bersembunyi takut kamera.
Oke guys, kali ini kita akan cek sound, tetapi yang akan dibunyikan hanya dua boxnya saja ini teman-teman, karena untuk dua box satunya lagi ini masih belum ada speakernya. Ini masih uji coba seperti apa suaranya, apakah sesuai yang diharapkan atau tidak. Gimana Mas Bre, sudah siap Mas Bre kok ini? Oke, pakai DJ ya. Oke. Yuk ngantuk itu ini. Ayo wes. Sinyalnya munyer ini. Mantap sekali lur suaranya, joss. Tampilannya horor tapi suaranya maksimal. Sesuai yang diharapkan. DJ Rizky Irfananda N69 Project Perform Rewalk Studio.